datang di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Celengan, lalu cerita, dan buku bergambar, ternyata itu luar biasa. Ingin membantu program pemerintah, khususnya dari Pak Jokowi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi program ini kita sudah lakukan sejak tahun 2015, sudah dari Sabang sampai Merauke. Jadi program literasi ini sudah diadakan di 146.000 siswa. Dan kami juga memberikan asuransi mikro buat adik-adik semua, kemudian juga buat guru di sini. Kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya berlangsung di sekolah kami, tapi mungkin untuk anak bangsa di sekolah-sekolah lainnya bisa dilaksanakan. Jadi kita tidak mengharapkan premi dari sini, tapi yang kita harapkan adalah ketika adik-adik kecil ini dewasa nanti, dari sejak kecil mereka sudah memahami bahwa ada instrumen keuangan yang bisa melindungi jika ada kerugian-kerugian finansial. Jadi banyak yang sudah tahu produk dan manfaat asuransi, tapi belum menggunakan atau belum membeli proteksinya. Sangat menarik karena satu, mewarnai pasti menarik anak-anak, kemudian celengan meng-encourage satu upaya yang menurut saya semakin menumbuhkan semangat untuk menabung untuk masa depan.